Disons évidemment que moi, je suis un peu sociopathe, trop heureux aujourd'hui. Je pense que le résultat de ce que tu as à la maison de France, c'est pas pour nous, c'est nous. Je pense qu'on a bien du temps d'abord sur les trois buts. Ce sont des très bons. Pelatih KMS Kadenze, Mark Grosjean, melayangkan pujian kepada pemain Indonesia Marcelino Ferdinand. Menurut Mark Grosjean, Marcelino Ferdinand merupakan pesepak bola yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia optimistis kedatangan pemain timnas Indonesia itu dan rekrutan lainnya bisa membantu KMS Kadenze terhindar dari degradasi. Saya sangat antusias dengan Marcelino. Dia memiliki kualitas di atas rata-rata. Kata Mark Grosjean dikutip dari Headless News. Lebih lanjut, Mark Grosjean menyebut jika Marcelino Ferdinand didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik, ia meyakini kemampuan komunikasi itu dapat membuat eks Persebaya itu semakin berkembang di Eropa. Berbekal itu pula, Marcelino Ferdinand tidak kesulitan beradaptasi selama berada di KMS Kadenze. Dia sudah sangat terintegrasi secara sosial. Ia seperti sudah berada di sini selama berbulan-bulan. Ungkap dia. Fakta bahwa dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik tentu saja bukan merupakan keuntungan, kata Mark. Mark Grosjean lantas membandingkan Marcelino Ferdinand dengan rekrutan anyar Asia lainnya, Yuta Miyamoto. Menurut dia, kemampuan berbahasa gelandang asal Jepang itu tidak sebagus Marcelino. Akan tetapi, Yuta Miyamoto juga memiliki kelebihan lain yang bisa bermanfaat bagi KMS Kadenze. Yuta tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia juga pesepak bola dengan kualitas sangat bagus, kata dia. Yuta bisa bermain sebagai bek kanan atau lebih ke atas. Ia memiliki kualitas soal teknis dan kebugaran, ucapnya. Yuta sedikit lebih tua, jadi dia lebih dewasa, ungkapnya menjelaskan. Adapun Marcelino Ferdinand baru saja mencatatkan debutnya bersama KMS Kadenze pada Sabtu 25 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand bermain sebagai pemain pengganti saat timnya menjamu Yonggang. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Burgermeister Van de Wiel, Marcelino Ferdinand masuk pada menit ke-80. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menggantikan Jalard van Lanschot. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't